Ada ibu desa ya rupa-rupanya langsung turun tangan. Buka deh. Kegiatan apa pada hari ini? Hari ini kegiatannya ada berat dari keluarga yang besok ada acara pernikahan. Oh begitu ya. Jadi ya, setiap ada acara hajatan warga selalu gotong royong ya? Ya. Cukup besar rupa-rupanya dengan asap gulai daging sapi ya. Berapa kilo ini wajannya kisahnya? Berapa kilo aslinya nih? Berapa kilo nih? Tidak tahu. Halo sahabat Aryan Channel, hari ini Aryan Channel berada di Desa Teluk Muda. Kebetulan pada saat ini ada agenda gotong royong warga, ada hajatan. Dan sebagaimana kita ketahui, saat agenda hajatan di Desa Teluk Muda dan di beberapa desa, khususnya di Desa Kertanegara, gotong royong menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Dan inilah suasana aktivitas warga yang sedang gotong royong akan menyediakan menu untuk esok hari. Ini masak apa, Pak? Cukup besar rupa-rupanya dengan asap gulai daging sapi ya. Berapa kilo ini wajannya kisahnya? Berapa kilo aslinya nih? Tidak tahu. Sekitar 30 kilo lah mas. 30 kilo daging. Ini waktu kita warga Desa Teluk Muda sahabat Aryan Channel ya. Kita melakukan aktivitas gotong royong saling bahu membahu untuk menggelar hajatan di Desa Kemudian. Dan kita lanjut di sisi lain, aktivitas warga sedang menyiapkan ini tadi ya. Di lain ada ibu desa ya rupa-rupanya langsung turun tangan. Buka deh. Kegiatan apa pada hari ini? Hari ini kegiatannya ada dari keluarga yang besok ada acara pernikahan. Oh begitu ya. Jadi ya, setiap ada acara hajatan warga selalu gotong royong ya? Ya. Ya, sahabat Aryan Channel. Bikin kuah buras ini. Kuah buras. Jadi ya. Ini hanya di kelapa parut nanti baru diolah dengan bumbu. Iya. Iya. Dan seperti ini aktivitas sahabat Aryan Channel, di sisi sana ada bapak-bapak sedang masak gulai. Dan ini masak apa ini? Masak gulai. Masak gulai juga ya. Nah, berapa kilo wajannya nih, Bu? Ini sekitar 70 kilo semuanya. 75 kilo katanya. 75 kilo. Nah, wajan saya ini 75 kilo ya. Dua wajan juga 75 kilo, dua wajan. Tiga wajan. Nah, ternyata ada tiga wajan ya sahabat Aryan Channel. Tiga wajan disiapkan untuk menu hajatan pada besok hari. Dan ini menu untuk masakan apa nih, Bu? Nah, ini menu untuk masakan sop. Nah, setelah dibumbuin ini diapakan, Bu? Direbus. Kemudian diapakan? Oh begitu, jadi sop. Oh ini tuh bahan sop ya. Ya, kita lihat aktivitas di sana dan 75 kilo terbagi dalam 4 wajan ya. Nah ini wajan yang ketiga dan keempat.
Masih rendang ini, Bu, ya? Lain, gulai. Gulai. Apa beda gula dengan rendang? Bumbunya beda. Oh, bumbunya beda. Kalau gula yang pedas. Om itu. Nah, ujung sana itu apa itu? Goreng. Waduh, sangat menggiurkan nih. Ya. Rasanya ini kayaknya sudah masak ini, Bu. Berapa jam lagi nih, Bu? Sepertinya udah kelihatan lezat betul ini. Berapa jam lagi tuh godak tegak ini? 1 jam. Mulai awal berapa jam kita anu nih? Ada 2 jam di godak tegak ini. Nah, tuh. Nah, itu sambal itu daging kah hati? Sama tetelan ya. Satu, aduh, sedap sekali kelihatannya. Sangat menggoda selera, sahabat Tarantenang. Dan kita melihat sisi lain aktivitasnya. Inilah situasi sisi lain. Ibu, masak apa, Ibu? Masak apa itu? Daging, gitu ya. Sama. Wah, halus wajannya. Sedikit aja. Ya. Dan di luar sana juga ada aktivitas ya. Inilah aktivitas warga. Setiap ada hajatan warga selalu gotong royong, sahabat ya. Mulai kapan ini mulai masak-masak begini? Mulai Jumat dan Januari yo. Iya, inilah aktivitas itu, sahabat ya. Apa kita bolong? Apa di bola? Ayam ya. Nah, seperti ini ya. Ya, sahabat Taren Channel. Ginilah aktivitas warga Desa Teluk Muda. Setiap aktivitas hajatan warga selalu gotong royong, dan itu menjadi ciri khas di desa ini yang masih mempertahankan gotong royong sebagai tradisi yang selalu dilaksanakan di desa. Dan ibu sedang istirahat, Bu.